Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mananya bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Klien ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram, pasti rame. Kau kira gak gimana ya, Bang? Dia tuh mantan napi, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, lo. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Ma, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada, Mbak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini beb rumah hantunya? Benar ini, Dan. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya gak tahu itu. Gak tahu apa? Kalau malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja, angin duduk ya kan?